Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan secara bersih, jaga kesehatan, terus datang channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama, yaitu adalah Infinix. Dilansir dari berita online dari hightechno.com, yaitu Infinix Watch 30 siap debut akhir bulan ini. Bawaan 16GB lagi, Infinix Watch 30 membawa fitur menarik di kelas entry level. Penjelasannya yaitu, Infinix telah merilis Watch 30i di India pada pekan lalu. Perusahaan mengkonfirmasi bahwa mereka bakal mengenalkan Infinix Watch 30 dalam waktu dekat. Sebagai pengingat, perusahaan memasarkan Infinix Watch 30i dengan harga 1 jutaan di India. Infinix kini berniat merilis Watch 30 di pasar Thailand. Poster resmi mengonfirmasi bahwa HP Infinix Watch 30 akan debut pada 31 Maret 2023 di negara tersebut. Menjelang perilisan, sebagian spesifikasi dan fitur utama Infinix Watch 30 terungkap ke publik. HP murah ini bakal mengusung layar IPS LCD 6,78 inch beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh 90Hz. Bicara soal jeroan, Infinix Watch 30 mengandalkan chipset MediaTek Helio G88. Dikutip dari Gizmo China, perangkat mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung fitur fast charging 33W. Kecepatan pengisian dayanya cukup kencang di kelas entry level. Tapi bahwa perangkat memiliki grill speaker, port USB-C, mikrofon, dan jack audio 3,5mm. Pengaturan kamera ganda dan lampu kilat LED dapat dilihat di sisi belakang perangkat. Perlu diketahui, Infinix Watch 30i mengandalkan chipset MediaTek Helio G37 dan menjalankan sistem operasi Android 12. Dibanderol dengan harga 1 jutaan rupiah, HP Infinix ini sudah mengusung RAM 16GB dan layar 90Hz. Sebagai catatan, Infinix Watch 30i mempunyai RAM bawaan sebesar 8GB. Meski begitu, perusahaan memberikan fitur virtual RAM 8GB sehingga kapasitas total RAM menjadi 16GB. Infinix Watch 30i mempunyai dua kamera belakang berkonfigurasi 50MP plus AI dan sensor selfie 5MP. Deretan fitur lainnya termasuk sertifikasi ketahanan air dan debu IP53, port USB Type-C, serta jack headphone 3,5mm. Ponsel memiliki berat 191 gram dengan ketebalan 8,4mm. Harga Infinix Watch 30i dibanderol sebesar Rp8.999 atau sekitar 1,7 juta rupiah. Mengingat Hot 30i membawa RAM 16GB, Hot 30 diprediksi masih mengandalkan fitur RAM, virtual RAM besar. Tak menutup kemungkinan smartphone mengandalkan RAM 16GB atau RAM 8GB plus virtual RAM 8GB pada jeroannya. Infinix Watch 30 kemungkinan dibanderol dengan harga sedikit lebih mahal dibanding versi Hot 30i. Nah, itu adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama, itu datang dari Infinix, yaitu dilansir dari berita online dari hightechno.com, yaitu Infinix Watch 30 siap debut akhir bulan ini, bawa RAM 16GB lagi. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar sudah mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan agar channel saya berkembang. Terima kasih.